Ternyata, Ben Aidit pernah mau ditangkap tahun 1951 tapi kemudian kabur ke Moskow. Saat itu, PKI yang nyaris mati setelah peristiwa pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dihidupkan kembali oleh Alimin. Mengutip buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia, PKI kembali diaktifkan Alimin pada tanggal 4 Februari tahun 1950. Ketika itu, saat demokrasi liberal diterapkan, jadi fase penting yang dimanfaatkan para kader PKI untuk merehabilitasi nama PKI yang tercoreng akibat peristiwa pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Alimin pun coba menghidupkan kembali PKI. Tapi rupanya, kepemimpinan Alimin di PKI ini dianggap tak efektif. Setelah datangnya Den Aidit ke Indonesia, seperti diketahui setelah pemberontakan di Madiun dapat dipadamkan, Aidit sempat melarikan diri ke luar negeri. Pada bulan Juli tahun 1950, Aidit kembali ke Indonesia bersama tokoh PKI lainnya M.H. Lukman. Tiba di Tanjung Priok, Aidit dan M.H. Lukman disambut langsung oleh Syam Kamaruzaman yang kelak jadi tokoh penting dalam peristiwa kelam G30S PKI pada tahun 1965. Kala itu Syam sudah menjadi salah seorang pimpinan buruh di pelabuhan Tanjung Priok. Setelah itu Aidit mengambil alih kepemimpinan PKI dari tangan Alimin, lalu ia mulai gencar melakukan propaganda untuk merehabilitasi nama PKI yang rusak akibat pemberontakan di Madiun. Aidit sampai mengeluarkan buku putih tentang pemberontakan Madiun. Tidak hanya itu, bersama dengan Alimin, Aidit menuntut penggalian dan penguburan kembali tokoh-tokoh PKI yang dihukum mati akibat pemberontakan Madiun. Tapi tuntutan itu ditolak oleh pemerintah Indonesia. Kepemimpinan Aidit di PKI pun makin kuat dengan kedatangan tokoh-tokoh muda PKI lainnya seperti Joto dan Sudisman. Menurut buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia, pada bulan Januari tahun 1951 CCPKI memilih Politbiro baru. Politbiro baru yang dipilih ini terdiri atas Den Aidit, M.H. Lukman, Joto, Sudisman, dan Alimin. Di bawah kepemimpinan Aidit, perlahan tapi pasti PKI kembali bisa membangun kekuatan. Masih menurut buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia, sampai awal tahun 1952 Politbiro CCPKI memusatkan perhatian pada perumusan taktik-taktik utama, bentuk perjuangan, dan bentuk organisasi yang kemudian diikuti oleh PKI dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia itu juga disebutkan bahwa pada bulan Agustus tahun 1951, PKI menggerakkan kerusuhan-kerusuhan di kota Jakarta dan Bogor. Di Bogor, menurut buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia, banyak penduduk yang menjadi korban. Pemerintah di bawah Kabinet Sukiman pun lantas bertindak dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah-rumah para pemimpin PKI. Menurut buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, peristiwa penangkapan dan penggeledahan ini oleh PKI disebut Razia Agustus tahun 1951. PKI menganggap tindakan penangkapan dan penggeledahan itu sebagai provokasi pemerintah Sukiman dalam upaya mencari alasan untuk membubarkan PKI. Akibat tindakan pemerintah itu, sebagian besar pimpinan PKI saat itu menjadi tahanan politik. Sisanya berhasil menyelamatkan diri. Nah, dalam operasi penangkapan ini, Den Aidit berhasil lolos. Ia bisa melarikan diri ke Moskow. Setelah itu, PKI memilih strategi melakukan gerakan bawah tanah. Sekitar tahun 1953, Aidit kembali ke Indonesia dari Moskow. Sejarah pun mencatat, hidup Aidit berakhir di sebuah sumur tak berair di sekitar markas tentara di Boyolali. Aidit dieksekusi oleh pasukan pimpinan Kolonel Jasir Hadibroto yang ditugaskan Pangkostrat Mayjen Soeharto memburu ketua PKI tersebut.
Ketika itu pasca meletusnya peristiwa G30S di Jakarta yang berujung pada terbunuhnya sejumlah jenderal pimpinan Angkatan Darat. Gerakan Berdarah 30 September yang dikomandani oleh Letkol Untung Syamsuri, seorang komandan batalion Cakrabirawa pasukan pengawal Presiden Soekarno itu sendiri gagal total. Gerakan ini dapat serangan balik dari kelompok Maijen Soeharto. Usai itu, Aidit diburu karena PKI dituduh jadi dalang peristiwa pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Sempat kabur ke Jawa Tengah. Pada akhirnya pada bulan November tahun 1965, Aidit tertangkap pasukan pimpinan Kolonel Jasir Hadibroto di sebuah rumah kader PKI di Solo. Dan sejarah mencatat, setelah ditangkap Aidit dieksekusi di Boyolali.